Kok dipendet, Pak? Pergantian. Namanya PKH ini penting sekali untuk memberikan tambahan gizi bagi anak-anak kita. Agar anak-anak kita sehat, agar anak-anak kita cerdas. Anak-anak kita memiliki masa depan dan ini harus disiapkan lewat PKH ini. Kita harus menyadari itu. Negara ini butuh anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat dalam rangka kompetisi dengan negara-negara lain. Penting sekali. Saya Ibu Payem. Ibu Payem, ya. Pekerjaan saya tukang jamu. Tukang jamu? Ya. Tukang jamu, jualan jamu, ya. Keliling. Ya. Nggih, pun. Sekarang Januari dapat transfer berapa? Pertanyaan saya dipakai untuk apa aja? 800 ribu itu banyak loh. Dipakai kemarin buat beli seragam anak saya. Beli seragam sekolah anak, ya. Berapa itu? Seragam apa 300? Seragam sama tas, Pak. Oh, seragam sama tas. Oh, belum rampung tadi. Seragam sama tas 300, oke. Buat bayar SPP. Buat bayar SPP? Iya. Anak saya masuk madrasah. Berapa bayar SPP? 3 bulan. Bayar 3 bulan? Iya, pinten berapa? 170 sebulannya. 170 sebulan, ya. Berarti 3 bulan. Ya. Kali 3 berarti 410. Ya. Oke. Habis ya, benar. Ya. Tinggal 90.000. Iya, oh. Jajan anaknya, Pak. Apa itu jajan apa? Hati-hati, ya. Jajan apa ini? Jajan sehari-hari, kasih tiap hari aja. Jajannya ya paling apa sih, Pak, kalau anak kecil ciki. Graduasi Sejahtera Mandiri. 1. Ibu Warti. 2. Ibu Yuliana.